Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Okay, guys. Hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel itu, Chamisah. Anda boleh pergi ke channel Chamisah, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng tanda sokongan anda juga kepada channel Chamisah, guys. Tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini katanya adalah, kenapa aku orang Malaysia suka ngomong bahasa Indonesia? Ah, guys, itu yang menjadi tanda tanyanya. Sedangkan ia orang Malaysia tetapi ia suka bercakap di dalam bahasa Indonesia, guys. Seperti saya juga, saya sebenarnya mahu belajar dalam bahasa Indonesia ni, guys. Tetapi saya cuba untuk memperbaiki bahasa saya, sedangkan bahasa Melayu saya pun tidak berapa baik. Tetapi saya juga mahu untuk belajar bahasa Indonesia. Senang untuk saya mentionkan untuk anda yang di Indonesia sana dan memahami apa yang dikatakan oleh saya, guys. Dan inilah keunikannya orang Malaysia, iaitu bernama Chamisah ini. Dia orang Malaysia tapi suka ngomong bahasa Indonesia. Tapi ada tapinya, guys. Kenapa dia suka bercakap bahasa Indonesia? Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton kenapa dia suka bercakap bahasa Indonesia. Mari, guys. Okay, assalamualaikum. Ketemu lagi. Waalaikumsalam. Nama aku Aisyah. Kalau nggak ketemu sama aku, siapa lagi? Ini orang Malaysia, guys. Tetapi dia suka bercakap bahasa Indonesia. Mari kita dengar. Aku ngomongnya bahasa Indonesia, nggak ngomong bahasa Malaysia. Kan kamu orang Malaysia. Nyasar kamu. Aku kan nyasar. Jadi ceritanya aku lebih nyaman ngomongnya bahasa Indonesia. Karena aku yakin penontonku juga orang Indonesia. Jadi aku ngomongnya bahasa Indonesia. Okey, sebentar, guys. Sebelum kita lanjutkan apa yang dia cakapkan tu ataupun ngomong tu, bagi anda orang Indonesia sendiri, bagaimana bahasa Indonesianya? Adakah ada slang Malaysia sikit, campur-campur bahasa Malaysia sikit, ataupun memang pekat bunyinya seperti asli orang Indonesia apabila dia bercakap bahasa Indonesia tu? Sebab saya sebagai orang Malaysia, kalau saya dengar apa yang dia ngomong bahasa Indonesia tu, seperti memang betul-betul seperti orang Indonesia, guys. Tapi anda orang Indonesia, pasti anda tahu menilaikan bila dia bercakap tu, adakah betul dia punya, orang kata, logat dia ataupun apa, macam mana cakap, slang dia betul-betul tulis seperti Indonesia. Okey, kita lanjut. Sekarang aku di Sate. Kalau kalian mau tahu, dia sekarang ini aku bertempatan di Kampung Pasir Batu Lima. Oh, Kampung Pasir Batu Lima. Sekejap, kita tengok dekat mana tempat dia tinggal sekarang. Di Kampung Pasir Batu Lima. Okey, sebentar, saya tak tahu. Oh, di Johor Bahru dia tinggal, ya. Kenapa saya kata Johor Bahru? Kerana nampak di sini, ya. Johor Bahru, ya. Di Johor Bahru ada Kampung Pasir, ya. Saya ingat di KL saja ada Kampung Pasir. Di KL pun ada Kampung Pasir, guys. Ya, terletak Kampung Pasir tu, yang di KL tu adalah di belakang Zoo Negara. Di situ pun ada Kampung Pasir. Saya ingat kan dia tinggal di situ tadi. Apabila nampak di bawah tu Johor Bahru, oh, maknanya dia tinggal di Johor. Okey, kita lanjut saja. Lima. Johor Bahru di kawasan jualan sate. Oh, jualan sate. Ini famous banget. Orang-orang Indonesia selalu kesini beli sate atau ujung minggu dia makan besarnya di sini, kalau orang Indonesia. Oh, iya kak? Iya, betul kak? Di Batu Lima. Jadi kalian, kalau orang Batu Lima, sapa dong? Ya, sapa. Jadi, kenapa aku ngomong bahasa Indonesia? Satu, udah terjawab ya. Yang kedua, aku memang jujur memang minat banget ngomong bahasa Indonesia. Bahkan aku berpikir untuk waktu sekolah dulu, aku berpikir untuk mengambil aliran sastra bahasa Indonesia dan jadi sastrawan. Jadi karena otakku gak nyampe di bagian sastra itu, akhirnya aku gak sambung kuliah, jadi aku terhenti di sini, terhenti di 3 SMA. Jadi aku gak sekolah. Aku nggak bisa sama sekolah bukan karena nggak mampu. Alhamdulillah keluarga aku juga mampu.
Karena otakku yang gak mampu, jadi aku gak sekolah. Karena otakku yang gak mampu. Karena otaknya yang gak mampu, guys. Keluarganya mampu untuk lanjutkan ia ke sekolah, tetapi otaknya yang gak mampu. Ya, betul. Kita tak mampu, jangan paksa, guys. Ya, lanjut. Walaupun aku pengen sekolah banget. Tapi kalau gak bisa, kalau dipaksain juga, untuk apa? Ya, benar, ya, benar, benar. Membazir uang saja, ya. Kampret dari tadi ngeduk AC. Ah. Kayak gitu. Dan sah, kan kamu ceritanya kamu gak sekolah. Kamu lagi apa aktivitas kamu, aktivitas kamu sekarang? Aktivitas aku jualan, nolongin ibu, kalau gak bobo, tidur. Ya kayak gitu dong. Jadi pengangguran umumnya. Pengangguran umum. Ini cowok ngapain mondar-mandir belakang mobil aku tabrak tuh tau. Ya, bagus dah bahasa Indonesianya, guys. Bagi saya dengar tuh bagus lah. Kalau bagi anda orang Indonesia mungkin ada slang-slang sikit lah. Agaknya lah, ya. Okay. Untuk kerja, tapi dengan fisikku yang kayak gini, dengan pemikiranku. Habis paruh gitu saja. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Chami Shah, katanya di sini, kenapa aku orang Malaysia suka ngomong bahasa Indonesia. Okay guys, kalau saya sebagai warga negara Malaysia, bila mendengar dia ngomong bahasa Indonesia tu, bagi saya seperti memang tulen asli, seperti orang warga Indonesia sendirilah. Tetapi bagi anda, bagi anda orang Indonesia, pasti anda boleh menilai dari segi kata-katanya, percakapannya, mungkin anda boleh tahu betulkah dia betul fasih dalam bahasa Malaysia. Adakah dia ada macam slang-slang sikit? Biasalah macam orang macam bule. Bule kan? Bule kalau dia bercakap bahasa Indonesia pasti ada slang English dia kan? English dia. English apa slang bulenya. Begitu juga kalau orang Malaysia bila dia bercakap bahasa Indonesia pasti ada slang Malaysia dia sikit. Ada tak guys? Bagi saya dengar macam perfect saja. Saya kata, bagi saya 100% bagus saja Indonesianya. Tetapi bagi anda orang Indonesia, pasti anda tahu menilai bagaimana, guys. Anda boleh komen di bawah kolom komentar dan saya nak dengar apa yang anda katakan, ya. Okey guys, sebenarnya ramai orang Malaysia yang boleh bercakap bahasa Indonesia. Termasuk bapa saya pun boleh bercakap Indonesia, tapi dia bukan Indonesia Sumatera, ya. Dia boleh bercakap Indonesia Kalimantan, bahagian Sanggau, bahagian Pontianak, dia boleh bercakap. Dan saya pun sebenarnya boleh sikit-sikit, tetapi saya tak naklah cakap di sini. Nanti buruk bunyinya, guys. Baik tak payah cakap. Tapi bila dengan ibu saya, saya boleh cakap. Itu ibu sendiri dengar tak apa. Orang lain dengar malu, guys, kalau salah cakap. Bunyi dia lain. Slang dia macam lain sikit bunyinya. Guys, saya sebenarnya kalau ikutkan hati saya memang mahu belajar juga dengan fasih bahasa Indonesia, kerana saya mereaksikan tentang Indonesia dan mudah untuk orang Indonesia nanti memahami apa yang saya katakan dan ungkapkan ataupun luahkan, ya. Kalau bahasa Malaysia ni mungkin ada setengah bahasa tu, ada satu dua perkataan tu mungkin orang Indonesia tidak faham perkataan yang saya sebut, ya. Dan disitulah saya mahu belajar bahasa Indonesia. InsyaAllah guys, doakan saya, mudah-mudahan saya boleh menjadi seperti Chami Shah ini. Lancar, bagus bahasa Indonesia, guys, ya. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozu Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng. Tanda sokongan anda kepada saya. Okay guys, Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.